sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sayyidul mujahidin wa al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wahyu datang yang disayang yang pahukal di Amabah yang mengusir pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya ashabul fadilah tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kehidupan sampai ke saat ini. Dengan umur yang panjang ini tuan-tuan, kita masih lagi dapat bergerak bebas atas muka bumi ini. Di samping kita menerima berbagai kurniaan nikmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita, sentiasa mencurahkan kepada kita kebaikan di dunia, dan seketika kita kembali ke akhirat nanti kita mohon kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan kita sampai ke muka surat yang ke-96. Masih lagi dalam surah Asy-Syu'ara. Hari ini tuan-tuan kita bermula pada ayat yang ke-61. InsyaAllah. Muka surat 96. Buku saya ni lah. Surah Syu'ara, juz 19, ayat 61. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tara الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن
Falamma, mim yang bersabdu dibaca dengan dengung dua harokat, gunna dua harokat. Falamma taro al jam'an, taro ni mad wajib ni, huruf hamzah, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, kita baca dengan empat harokat. Taro al jam'ani, jam'an mim mati bertemu dengan ain, itu izhar syafawi, kita baca dengan jelas dan nyata. Jam'ani qala as-sat as-hamu Musa. Musa ni mad jaiz munfasil kerana huruf alif sadirah pada huruf sin itu bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan dengan sin. Kita baca dengan empat harakat. Musa inna, inna sama hukum dengan falamma, iaitu wajibul gunnah, wajib dengung bagi setiap nun dan mim yang bersama dengan kadar dua harakat. Inna lamuda, dal yang mati qalqalah, tengah-tengah hayat qalqalah surau, ada bunyi dekatkan suara. Lamuda rakun, bila bentuk-bentuk yang macam ni, huruf man kemudian di hadapannya ada huruf yang hidup, kita matikan kerana waqaf, itu adalah man arif disu sukun, dengan syarat kalau waw yang mati sebelumnya huruf dhammah bagi depan, kalau alif yang mati sebelumnya huruf bagi atas, kalau ya yang mati sebelumnya huruf bagi bawah, seperti saya di, itu ya yang mati sebelumnya tak ada huruf dal. Kalau bentuk macam ini, ini adalah man arif disu sukun, kebiasaan yang duduk di hujung untuk ayat. Kita boleh baca dua harokat atau empat harokat atau enam harokat. Lamudu'rakun, enam harokat. Qawla kalla, jadi kalau kita berhenti pada kalla, jadi dua harokat lah kalla tu. Tapi kalau kita sambung, kita akan jadi mad jaiz munfasil, kita baca empat harakat. Qala kalla, kebetulan pada perkataan kalla ni ada sad lamiyah tu sidi, maksud sad lamiyah tu menyambung bacaan lebih baik daripada berhenti. Jadi kita sambung. Qala kalla inna ma'iyya, inna nun sabdu ni dengung pada dua harakat sama dengan inna yang atas ni. Ma'iyya rabbi sayahdin, sayahdin din man alif disukun, boleh baca dua harakat ataupun empat harakat ataupun enam harakat. Maka tuan-tuan, jadilah bacaan dia bunyi dia lebih kuat. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Wallahu'alam. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok tuan-tuan sama-sama dari sudut tafsiran. Berdasarkan apa yang dicatatkan dari Ustaz Ahmad Sun Haji ni, dan juga dengan bantuan dengan kita sama-sama merujuk kitab tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Zuhair, insyaAllah. Manakala ternampak satu sama lain berkata sahabat-sahabat Musa, pasti kita tertangkap dan mudrakun. Kita masih lagi sekitar perbincangan kita tentang Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Tak kala ketika mana Nabi Musa dengan Bani Israel nak melarikan diri daripada hambatan orang-orang Kipti, Fir'aun, untuk Mesir pada ketika itu. Waktu mereka dah sampai, lari jauh dah. Tapi akhirnya mereka telah dihalang oleh laut, lautan ketika itu. Dah dokek mana sampai tepi laut,
dah nampak tentu Fir'aun tahun belakang dah nampak. Ha? Maka ada yang berkata sahabat-sahabat Nabi Musa tetap itu pasti tertangkap. Jawab Nabi Musa, qala kalla. Musa berkata, tidak sekali-kali. Sesungguhnya bersama aku Tuhanku, nanti dia memimpin aku. Nabi Musa tetap kalla, tak, itu takkan tertangkap. Yakin Nabi Musa. Ya. Kerana, kenapa dia yakin? Kerana bersama aku ada Tuhan aku yang akan memimpin aku. Jangan risau, kata Nabi Musa. Kemudian disebutkan tentang rasa cemas dan takut dari kaum Bani Israel itu apabila mereka melihat kedatangan Fir'aun dan bala tenteranya. Satu sama lain berkata, pasti musuh dapat menangkap kita dan membunuh kita. Sebelum itu mereka sudah mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam bahawasanya sebelum Tuhan diutus dahulu sudah pun diseksa dan dianiaya oleh Fir'aun. Mereka membunuh dan menyembelih anak-anak kami. Dan sesudah Tuhan diutus serta datang kepada kami, pasti mereka menangkap dan membunuh kami. Kita sekarang sudah sampai di tepi laut, tak ada jalan lari. Di belakang pula musuh telah kelihatan mengepung kita. Tak ada peluang untuk hidup, hanyalah mati. Ini tafsiran Ustaz Maksud Haji. Nabi Musa jawab, ha? Keluh kesah yang di yang diluahkan oleh pengikut-pengikut oleh sahabat, ha? Dengan menyuruh mereka semuanya supaya bertenang dan meneguhkan pendirian mereka dengan mengatakan tidak sekali-kali tidak, mereka tidak dapat membahayakan kita. Sesungguhnya bersama-sama Tuhan saya, sesungguhnya bersama-sama saya Tuhan saya, nanti dia akan memimpin saya. Kita tengok ayat ini. Bila kita tengok ayat ini tuan, perkataan Nabi Musa itu dititip balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi kita baca ni kisah Nabi Musa di sini dipaparkan bagaimana keyakinan Musa alaihi salam terhadap Tuhan. Ketika dah tak ada rasa harapan lagi, orang lain dah putus asa dah, tetapi Musa alaihi salam tak pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keyakinan Nabi Musa alaihi salam cukup tinggi sehingga dia mengatakan, kalla, tak, Tuhan aku bersama aku, dia akan tunjuk jalan keluar. Dalam keadaan orang lain semua dah keluh kesah, dah bimbang, dah ragu-ragu, Nabi Musa kata, inna ma'iyya rabbi sayahdin, Tuhan aku bersama aku. Mengatakan apa? Ini di antara keyakinan para nabi terdahulu yang dipaparkan oleh Allah melalui Al-Quran dan yang nak kita contohi dalam kehidupan kita. Ha? Kalau kita betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh-sungguhlah kita beriman dengan Tuhan, apa masalah yang Allah Taala tak boleh selesaikan dalam hidup kita? Kita sendiri dah melihat 50 tahun, 60 tahun kehidupan kita, ada banyak masalah kita dah hadapi dalam kehidupan kita. Adakah hari ini kita mati kerana masalah itu? Jatuh paku kerana miskin, tak hidup gitu? Tak. Setiap kali kita ada masalah, tuan-tuan, di sana ada jalan penyelesaian. Ada, pasti ada jalan penyelesaian. Bagi kita ni, ha? Lebih-lebih lagi lah orang yang sungguh-sungguh beriman seperti para nabi dan rasul, keyakinan mereka cukup tinggi, ha? Pasti ada jalan. Inilah yang kita nak terapkan dalam hati kita, keyakinan yang sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia bermula, mesti bermula tuan-tuan dan puan-puan, daripada amalan kita. Solat kita pertama tu, itulah tempat kita nak meletakkan keyakinan. Ini dah sepenuh Isra Mi'raj kan. Bila kita bincang Isra Mi'raj, tuan-tuan tengok pengakhiran, klimak daripada peristiwa Isra itu adalah apa tuan-tuan? Adalah fardu, kefarduan salat. Peristiwa Isra itu peristiwa apa? Peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji keimanan manusia, keyakinan manusia. Maka dibuatnya satu peristiwa yang luar daripada kebiasaan, yang berlakunya mencari adat, tak seperti mana pemikiran manusia, bahkan berlaku dengan pemikiran biasa manusia.
Mana mungkin satu perjalanan yang jauh boleh selesai dalam tempoh satu malam. Tapi berlaku atas kehendak Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan, ciptakan peristiwa itu satu apa ni, dugaan dan ujian daripada Allah nak tengok siapakah yang betul-betul yakin. Kalau ikut ilmu pengetahuan ketika itu, memang impossible. Takkan berlaku lah jatuh semalam. Kalau ikut kebiasaan, memang mencari kebiasaan. Tak jadi tentu. Tapi kalau iman, tanya iman, iman akan kata apa yang mustahil bagi Allah. Dan kemuncak daripada keimanan itu, Allah Ta'ala nak suruh kita tunjuk melalui pembuktian. Bukti dia apa? Difardukan kita solat, disuruh kita semayang 5 waktu yang asal dari 50 waktu. Oh, waktu-waktu lah kau beriman dengan Allah Ta'ala ni. Ya, solat, kau buat. Kau buat solat, maka orang pun solat. Kan? Kita nak buktikan keimanan kita, keyakinan kita pada Allah. Dalam peristiwa Isra' itu, Tuhan turun dan solat. Nak tengok sungguh tak? Beriman tak kita? Ramailah yang sembahyang. Tapi akhirnya sembahyang yang kita buat tu lama-lama tuan-tuan, yang ibadah bertukar menjadi adat. Menjadi adat kebiasaan kita. Kita tak pernah pandang mayang kita, tak pernah cek foto-foto. Selama ni tuan-tuan, itu sembahyang berpukul tahun lah. Kita tak pernah tengok pun sembahyang kita. Foto pun tak foto ni, di mana silap eh. Kita sentiasa berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Itu antara kelemahan. Unik ni manusia ni, semua orang dia nak yang terbaik untuk dirinya. Kalau berikan pegak bodoh, bodoh tu mesti baik. Dah ada keto, keto tu baru beli, cantik, cat semua ok, radio semua, ikon semua, tapi tak puas hati tu. Kau nak cantik lagi, dia tak lawan. Tukar sporin, kau tak sporin lah. Makcik warna lah, 6 boleh, tak 7 boleh lah. Tak 7 boleh. Tayar ni, tayar dan dalam tak apa-apa. Okey ni, micilin, tukarlah micilin. Tengoklah dalam tu, apa lagi lah letak ni. Macam-macam bang, gagai-gai lah. Gagai pun lain-lain. Nak makan, dah lah orang kita tu. Kita tak puas hati. Tu bagus. Nak rumah kita. Rumah dah okey lah. Nak lagi tu. Sampai dah tak tahu nak mana nak rosak rumah dah. Lansi baru tukar. Tahun lepas, tahun ni tukar lagi. Tukar lagi, tukar lagi. Kita nak sentiasa yang terbaik. Ada orang bini. Mana ada orang bini nak bini, bau kopo dia nak bini lawa. Mana orang bini nak kita lawa, semua nak lawa. Pakai baju pun nak yang paling cantik. Manusia, memang sifat manusia nak yang terbaik. Tapi malamnya kebaikan-kebaikan yang kita nak tu hanya bersifat sementara. Dia mati tengah jalan, dia menyum. Sampai akhirat dia kosong, tak ada apa-apa. Maksud saya, hal-hal dunia kita nak yang terbaik. Tapi hal-hal akhirat, kita tak pernah tengok. Tengok banyak kita istighfar satu hari. Tengok banyak pepayat kita baca satu hari. Banyak kita puasa dalam seminggu. Mana ada orang pun tengok ni? Tak pernah orang tengok benda-benda macam ni. Solat tak pernah tengok pun. Betul tak betul solat ni? Kan? Sebab itu Asyik Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam Tajul Arus dia, kita pernah menyebutkan, kalau kamu nak nilai diri kamu di sisi Allah dan nak lihat bagaimana keadaan kamu bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tengoklah solat. Tengok solat tu, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Sama ada ketika mana kamu melakukan solat dalam keadaan tenang dan khusyuk ataupun kokoh dan lalai. Kalau kamu tidak dapat pada peringkat yang pertama tadi, maksudnya lalai dan kokoh, maka ambillah tanah dan taburkan ke atas kepalamu. Kata Syekh Ibn Athaillah. Kalau main kokoh-kapah tapi habis, yo, itu ambil tanah, tabur di kepala lah. Tapi kalau tenang, khusyuk, maka itulah, kamulah orang yang paling bahagia. Itu kata-kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi kita nak datang ke dia, datang situ mula tuan-tuan. Itulah ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita. Di situlah kita menghadap Allah. Botol-botol secara langsung kita menghadap Tuhan. Hari-hari yang lain-lain tu tak nampak, kita sibuk angkojo kita, urusan kita. Solat tu sungguh-sungguhlah kita menghadap Allah. Dah ketika saat kita menghadap Allah pun tak dapat menanamkan keyakinan, macam mana kita dah datang keyakinan di ketika kita di luar solat? Dalam solat kita tak boleh tak nampak Tuhan tu. Kita rasa Tuhan tu ada bersama dia. Malam, malam
Sebab itulah bila kita bincang ni, ulama-ulama sufi dia mengatakan solat ni dia mesti ada empat elemen penting dalam sembahyang tu, asyik ada empat elemen penting. Satu, kata dia, mesti hadirkan hati di tempat solat. Itu sembahyang dekat Masjid An-Nur, badan kita ada sini, hati pun sama. Dengan badan sembahyang sini, hati dekat family store yang lebih. Dan kedua, lepas hadir hati, penyaksian akal terhadap Allah. Akal kita ni sentiasa bersama dengan Allah, melihat Allah dalam solat kita. Ketiga, mengkhusyukkan hati, hati khusyuk. Yang keempat, tunduk anggota. Kalau sembahyang hati tak hadir, itu sembahyang orang yang lalai. Kalau sembahyang akal tak boleh menyaksikan Allah, itu sembahyang orang yang lumpuh. Sembahyang tak khusyuk, itu sembahyang orang yang salah. Sembahyang anggota mulia tak tunduk, itu sembahyang orang yang kasar. Ada keempat-empat yang menunjukkan kesempurnaan dalam solat. Hadir hati dalam solat, hadir hati dalam solat itu membuka hijab kita dengan Tuhan. Seolah-olah kita ada, kita berasa berada dengan Tuhan ni, berasa dengan Allah ni, kita sedang berdialog dengan Allah ni. Kalau hati kita ada maksudnya, terasa sungguh ni, ya Allah dah terlepas ni, ya Allah. Maka cantik solat kita itu, kita terasa macam bercakap dengan Allah. Saat kita rasa macam itu, maka hilanglah dunia daripada hati kita, daripada jiwa kita. Yang ada adalah kita dan Allah dalam solat. Aku sembahyang cantik, hatinya hadir. Kedua, kalau sembahyang tu akan menyaksikan, menyaksikan terhadap Allah. Dia sampai ketika dia sembahyang, akan dia duduk main-main sekali sembahyang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala apa itu kau lulus, akal ni memahami apa itu kau lulus. Bila akal sama-sama solat dengan jasad, maka akal ni bila buat begitu, dia akan menghilangkan perbalahan hati. Bila akal fikir Allah, fikir ayat ni, maka hati kita tak akan fikir ke tempat lain. Dia tak sampai nak pergi family store, tak sampai nak pergi suamban, fikir nak pergi jawab tanah kat rumah lepas ni, dalam umur tak ada fikir. Sebab akal waktu tu dia semayang, dia fikir tu, fikir-fikir tu. Bila ada khusyuk hati yang ketiga, hati khusyuk, khusyuk itu pintu kepada tunduknya anggota yang lain. Kalau khusyuk anggota lain pun akan tunduk sama. Maka bila anggota tunduk sama, itulah sembahyang yang sempurna. Sembahyang yang sempurna, sempurna. Itu yang disebut oleh ahli sufi bila mereka bercerita tentang solat. Jadi kita nak usul macam itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kata Ibnu Adab, Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan bangun lepas itu. Jangan sahaja kamu bangun, kata Syekh Ibn Athaillah, duduklah beristighfarlah kepada Allah. Jadi kita peganglah yang walaupun ada orang cakap, selalu-selalu kita cakap Nabi tak tahu bila-bila dikit-dikit ramai-ramai ni, tak apalah. Biarlah mereka dan keyakinan dia, kita dan keyakinan kita. Duduk istighfar, kata Syekh Ibn Athaillah, minta ampun pada Allah. Mungkin sembahyang yang kamu buat tadi, kata Syekh Ibn Athaillah, belum masuk lagi, tak cukup kriteria untuk jadi solat yang diterima oleh Allah. Tuhan tak terima macam tadi. Mungkin dalam sembahyang tadi lalai, tak apa yang kita ingat. Allahu Akbar kita ingat, Allah Maha Hajar Pisnali ni, padahal tak apa sehat ni. Allah macam mana nak suruh anak dah mandu, saya tak yang pergi lah. Kain pun tak pergi, apa nak dia. Dah mula aku takbir. Bila hati datang, filalami mahiyak muka yang tadi Allah, oh ingat Allah habis. Sepanjang solat Allah tu ada waktu-waktu pada wajibnya. Bila alamin naga hamil, bau dia saudara ni yang itu dia boleh. Lepas tu, lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun tentu ya. Eh, jangan macam tu, kata Syekh Ibn Athaillah. Istighfar, minta ampun ya Allah. Istighfar, aku menyiapkan ya Allah. Mungkin tadi aku buat solat ya Allah, banyak salah, banyak tak betul eh. Tak layak pun kau timur, tapi kau ampun dalam kesalahan aku ya Allah. Mudah-mudahan kau timur lah ibadat aku. Itu maksud daripada kita nak buat istighfar dengan kita ingat kesalahan-kesalahan yang lalu. Dengan jadi orang sombong pas solat kamu, sekurang-kurangnya, ingat lagi Ustaz Dutur cakap, Allah Ustaz Dutur ni, paling komat pun sibuk sangat beristighfar lah 3 kali. Kemudian baca lah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kullil lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu illallah. Cukuplah.
doa lah sikit, maka bangun lah kita. Kalau tu sibuk sangat, jangan tak sampai istighfaran suruh. Jadi bermula daripada solat yang mengukuhkan amalan yang paling utama, kita cuba usul ke situ. Untuk waktu kita menghadap Tuhan, datangkan keyakinan pada Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, apa masalah dalam hidup kita ni, pasti ada jalan penyelesaian. Ini yang dipaparkan yang dalam Quran, cerita Nabi Musa bagaimana keyakinan para Nabi. Nabi Musa AS sentiasa menasihatkan mereka, kemudian menerangkan lagi bahawasanya Allah itulah yang memerintahkan supaya saya membawa kamu berhadap di malam hari, dan tentu sahaja Tuhan yang berjanji memelihara dan menolong, tidak memungkiri janjinya, kerana dia akan memberi petunjuk kepada jalan yang selamat, menolong, membantu dan menjamin keselamatan saya dari jatuh ke tangan musuh. Kata Nabi Musa pada sahabat-sahabat ketika itu. Kemudian disambung lagi ayat fa'uhayna ila Musa. Lalu kami Allah wahyukan kepada Musa, hendaklah engkau pukul laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelah dua laut itu, tiap-tiap bahagian seperti gunung yang besar. Qatadil azim. Saya sempat tengok pagi tadi tuan-tuan kan, dalam tafsir Al-Azim oleh Nabi Imam Ibn Kathir. Dalam tu dia ada menakalkan, menuliskan satu riwayat daripada Ibn Abi Hatim, yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Salam. Kata dia, bila mana Nabi Musa sampai tepi laut tu, dah terhalang ke laut, mana nak pergi lagi? Ada pendapat mengatakan ni laut merah, ada pendapat mengatakan sungai Nil. Ada dua pendapat tu dalam tafsir Qutubi semua. Jadi ini riwayat dalam tafsir Ibn Kathir. Jadi bila Nabi Musa sampai tepi laut tu, dia pun berdoa, wahai Rabb, wahai Tuhan, wahai Rabb yang telah ada sebelum segala sesuatu pencipta, sebelum segala sesuatu ada, pencipta segala sesuatu. Wahai Tuhan yang telah ada sebelum adanya segala sesuatu, Tuhan ada. Wahai pencipta segala sesuatu, dan wahai Rabb yang selalu ada setelah lenyapnya segala sesuatu. Sesuatu ni belum ada, kau dah ada ya Allah. Wahai Tuhan yang mencipta semuanya, wahai Tuhan yang tetap kekal walaupun yang lain bakal lenyap. Kata Nabi Musa, jadikanlah untuk kami jalan keluar, jalan keluar ya Allah. Nabi Musa cakap itu. Allah Ta'ala pun wahyukan kepada Musa, alidrib bi'afakal bah, hendaklah kau kumpulkan tongkatmu ke dalam laut. Ke laut tu seketika itulah, فَمْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْكٍ كَبْطَبٍ عَظِيمٍ. Maka terbelah dua laut itu, tiap-tiap bahagian seperti gunung yang besar. Belah dua, jadi dalam tafsir menyebutkan ada 12 lorong. Tinggi-tinggi, belahan air itu seperti gunung besar laut. Dalam tafsir Qutubi kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar angin yang kuat sehingga mengeringkan dasar laut itu. Tinggallah bahagian-bahagian laut yang terbelah itu macam gunung yang tinggi. Ada pula kata nampak dia ni, nampak sebelah lorong-lorong, menciptakan 12 lorong sesuai dengan 12 asbab, 12 keturunan Bani Israel itu. Kaum itu ikut, masing-masing ikut dalam. Tak ada seorang pun yang mati lomeng, semua selamat. Ketika itu Allah Ta'ala kan tunjukkan pada kita kekuasaan. Dan inilah yang diimani oleh Musa AS. Ayat ini memaparkan kepada kita bagaimana keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan membuka jalan untuk setiap masalah dalam kehidupan. Otak kita kata tak ada lah, tak ada harapan. Kalau kita putus asa daripada rahmat Tuhan, itu satu malam yang besar dekat itu. Wala taqnatu rahmatillah, kan, jangan kita putus asa daripada rahmat Tuhan. Nabi Musa dah tersopin tadi, mana nak pergi lagi ni? Berdoa daripada Allah, sungguh dia yakin dengan Allah, maka berlakulah perkara yang dianggap mustahil pada otak manusia. Tetapi mana ada mustahil, tidak ada istilah mustahil bagi Allah. Maka dibelahnya laut untuk Musa, dan Nabi Musa AS bersama pengikut-pengikut jalan. Waslafna samman al-akharin, dan kami dekatkan ke sana, masuk dalam laut tu yang lain-lain, Fir'aun bersama bala tentera.
Allah Ta'ala bagi Nabi Musa dalam laut tu, tak lepih lagi. Dan sampai roket dah, Allah Ta'ala pastikan Fir'aun dan tenteranya masuk dalam laut. Roket. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semua. Dan kami selamatkan Musa, orang yang bersamanya. Summa arraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain, Fir'aun bersama bala tentera. Dan Musa dah lepih ya, orang laut. Tinggallah Fir'aun dalam tu. Lantas Allah Ta'ala pun tutup balik air, maka terbenamlah. Dalam tafsir Qutubiyyah dia menyebutkan, ada pengikut Musa alaihi salam yang melihat sebenarnya Fir'aun tak terbenam, katanya. Tapi Fir'aun tercampak ke tepi laut. Ada yang mengatakan begitu dalam tafsir Qutubiyyah. Tapi tak kuatlah. Semua mengatakan summa aghraqnal akharin, tapi benam ini ayat ini menjelaskan kami tenggelamkan lain Fir'aun bersama bantuan-bantuan. Habis semua tenggelam. Kemudian Allah telah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam dengan perantaraan wahyu supaya memukul laut itu dengan tongkat yang ada padanya. Segera Nabi Musa memukulnya sepanjang-panjang. Sepanjang-panjang ni apa cikgu? Cikgu nak tahu lah orang Indonesia. Tiba-tiba lah. Suddenly lah. Ini bahasa pondok ni kan suddenly lah. Sepanjang-panjang suddenly lah tiba-tiba. Tuk-tuk. Laut pun terbolah dua. Kalau dengan Tuhan, apa yang tak boleh buat kan? Air yang menyisir ke kiri dan ke kanan, tiap-tiap sebelah seperti gunung tingginya. Di tengah-tengahnya jadi daratan yang mempunyai 12 lorong yang dilalui oleh keturunan kaum Bani Israel yang sebanyak. Sebanyak 12 rumpun asbat keturunan itu jalan. Dan pada tiap-tiap lorong itu mereka dapat berjalan melaluinya bersama-sama dan beramai-ramai sehingga sampai ke seberang. Hal ini berlaku kerana Allah meniupkan angin kencang membelah lautan. Ini yang tercatat dalam tafsir Qutubi. Saya baca tafsir Qutubi. Ha? Angin kencang membelah laut. Sehingga koringlah bumi dalam laut tu. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah pada ayat 77 surah Taha yang berbunyi, "Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la tahsha." Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Engkau jangan khawatir dapat dikejar dan jangan takut. Di surah Toha, Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Fatlub lahum tariqan fil bahri." Wahai Musa, bawa jalan. Dengan cara apa? Dengan cara dia suruh ada turib bi asa kal bah. Kotuklah tongkat kau tu ke laut tu. Maka tuan-tuan dia dikirimkan. Apalah nak guna kotak kotuk pula. Kau Allah Ta'ala bola laut tu bola kan lah. Dia suruh-suruh kotuk pula kan. Kau tak kotuk laut tu kan, tak terbelah laut tu. Bola juga kalau Allah Ta'ala nak. Tapi dia suruh kotuk kan dengan tungkai tu. Tak payah kotuk lah. Allah Ta'ala sebut kus ni, terbelah. Saya nak beritahu. Itulah beza ni manusia dengan Allah. Kau Allah Ta'ala sebut kun ni, jadi semua kun. Dia nak jadi-jadi. Manusia tak. Manusia ni diberikan ikhtiar. Fa'atba'a sababa. Dia diikuti oleh sebab, asbab dalam hidup kita ni. Haa kan? Nak konyang. Dia ada sebab kan? Dia tak boleh tiba-tiba konyang lah kan? Dia makan ni pantas konyang. Dia kena ambil nasi. Dia kena sopan ke mulut. Dah masuklah bawah dia, baru dia rasa konyang. Dia rasa haus. Dia kena ambil air. Minum. Kalau orang tak nak, hilang haus. Hilang tu kan sebut. Tapi manusia tak macam itu. Itulah di antara kelemahan manusia yang terpaksa bertindak, berusaha untuk memperoleh sesuatu. Tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia berkehendak, cukup dengan keinginan, dengan iradahnya, maka berlakulah sesuatu yang diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Dia tak buat apa yang kita nak. Dia buat apa yang dia nak. Kesimpulannya, apakala sempurna sudah Nabi alaihi Musa alaihi salam bersama kaum Bani Israel menyeberang laut itu sehingga sampai ke seberang, dan manakala Fir'aun bersama-sama bala tentera yang sedang mengejar itu masih berada di tengah-tengah laut,
Segeralah Allah kembalikan semula laut yang terbelah dua itu, berbalik semula menjadi bercantum, dan mereka tenggelam semua. Inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada demikian itu merupakan bukti tentang kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak percaya. Tak ramai yang percaya beriman. Jadi ayat ini sebut apa yang berlaku kisah ni adalah merupakan bukti tentang kekuasaan Tuhan. Wa ma kana, dan tidak adalah kebanyakan mereka itu beriman. Tak banyak mereka itu beriman, sikit yang beriman. Mana ada yang beriman? Antara yang selamat seperti mana yang tercatat dalam tafsir Qurtubi itu, iaitu Asiyah sendiri, isteri kepada Fir'aun, dan Hazqil. Hazqilnya ayah Asiyah, dan seorang perempuan Bani Israel yang bernama Maryam. Perempuan Bani Israel ini yang tunjukkan kepada Nabi Musa alaihi salam maqam ibu Nabi Yusuf. Kerana ketika nak lari daripada Mesir itu, Nabi Musa bawa pengikut dia. Tiba-tiba jalan nak keluar tu menjadi gelap. Jadi gelap. Nabi Musa pun heran, tak nampak jalan, kenapa ni? Maka ada seseorang yang menyebutkan, dulu Nabi Yusuf AS pernah sebut, kalau kita nak keluar daripada tanah Mesir ni, mesti bawa sama-sama sekali jasad dia, ulang-ulang pernah bawa semua. Kisah tu Nabi Musa dengar, Nabi Musa panggil, suruh bawa perempuan tua ni, jumpa. Perempuan tua pun datang jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, gini, boleh dengan syarat, aku boleh tunjukkan di mana tempat yang kubur Nabi Yusuf AS, tapi kau kena janji. Janji pula, aku nak bersama kau dalam syurga, sah. Kata perempuan ni, kau pergi doa ke Tuhan, aku nak sama dengan kau, sah. Dalam syurga, kata perempuan. Nabi Musa berik, dan tak sebut itu, dalam hadis Nabi pun tersebut. Akhirnya Nabi Musa, ya kan. Maka dibawa oleh Nabi Musa, dia kata dalam bawah sumur, keringkan air itu, ambil tulang-tulang, bungkus bawa lagi. Ketika itulah jalan kita agama ini. Dalam sirah mengatakan, dalam tafsir mengatakan begitu. Jadi perempuan ni lah, perempuan tua ni lah, tiga orang lah yang beriman. Hazdil, Asia, Maryam. Yang lain tu habis dimenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam laut kerana dosa-dosa. Wa inna rabbaka la huwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhan sememangnya dia perkasa lagi. Kenapa dimenangkan Qarun? Kenapa dimenangkan Fir'aun dan tenteranya? Kenapa dimusnahkan pengikut-pengikut Nabi terdahulu? Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, semuanya Nabi. Allah tak nak kenapa? Kerana dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka tak pernah buat sesuatu salah dengan apa yang mereka buat. Kalau kita tengok nanti dalam ni, kita tengok banyak, kita tengok nanti cerita bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah di kalangan pengikut-pengikut para nabi tak pernah rasa bersalah dengan apa yang mereka buat. Sedang nabi-nabi terdahulu, mereka berdoa setiap kali mereka buat salah. Nabi Musa, kita tengok dulu 21 surah Al-Qasas. Nabi Musa bila masuk Mesir tu, dia jumpa dua kaum, mereka bergaduh kan, bergaduh kaum dengan kaum Kipti. Dia tumbuk kaum Kipti ni, bukanlah tumbuk nak yang bunuh, mati kaum Kipti tu. Kita tengok ayat apa tu kan, wadakhala al-madinah ta'ala hini ghaflatin min ahliha min ahliha kan, fa wajada fiha rajulan yaqtilan, naik sampai bawah tu. Ayat bila mati apa Nabi Musa doa, Rabbi tu. Nabi Musa minta ampun, istighfar pada Allah, ya Allah aku dah buat dosa ni, pada semua itu semua urusan Allah Ta'ala. Tapi Nabi Musa rasa bersalah, ya aku tak niat nak bunuh, tak niat dengan tak niat, mati orang tu. Minta ampun Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Ujung ayat tu kan, farolah kepada Allah Ta'ala pun ampunkan Nabi Musa. Nabi-Nabi tu bila buat salah, orang ampun. Bukan saja untuk diri sendiri, tapi mereka nampak orang-orang lain, sebab mereka tahu beratnya dosa. Nabi Ibrahim, kita tengok doa dia, waja'alni lisana sidqin, waja'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah menjadikan aku ni buah mulut orang cerita-cerita baik dan apa, waja'alni min warasati jannati na'im, jadikan aku orang mewarisi syurga yang penuh dengan nikmat, waghfir li abi, ampunkan dosa ayah aku. Bukan dosa dia, dosa ayah dia pun tak pun. Innahu kana min ad-dhalin, dia banyak buat kesesatan. Wala tuhzini yawma yub'atsun,
jangan kau ini aku pada hari akhirat. Tengok pengharapan Nabi dulu. Ha? Kalau kita tak rasa bersalah dengan Allah Ta'ala dalam hidup, tentu satu kesalahan yang besar. Kalau kita hidup tak rasa bersalah, itu salah besar yang kita buat selama ini. Sebab dosa ni, kalau kita bincang ni, dosa ni dia satu titik dia datang. Okey lagi. Tapi bila banyak-banyak-banyak-banyak, dia akan menggelapkan hati. Bila hati kita gelap, hati kita lemah. Bila hati kita lemah, dia lemah untuk buat ibadah. Macam kereta. Kereta, ada orang suka tengok kereta yang kotor. Mula-mula sikit dia lumpuh kereta tayar. Lepas tu naik sikit-sikit kereta kodi. Sikit-sikit-sikit, mula-mula dapat sinar kereta tu. Lama-lama kereta tu jadi kusam dengan abuk. Orang pandang apa? Oh, kereta ni kotor eh. Aduh, ya Allah cantik eh kereta. Afsal betul, suka lah tengok lumpuh-lumpuh. Tak ada dia tu. Orang tengok pun nyampah tengok, ya Allah kotor kereta ni. Sampai orang cakap, siapa tuan kereta ni? Nampak tu pembalik eh. Kita pun kono. Bukan saja orang benci tengok kereta yang kotor, kita pemilik kereta pun nyembah tengok. Dia tengok tak apa hati, tengok kereta. Macam itulah hati. Kalau hati ni kotor, bukan orang yang benci, Allah Ta'ala akan hukum dengan kita. Lagi berat dosa-dosa yang kita buat, yang kita tidak pernah istighfar, tak pernah orang pun rasa betul kita ni. Akhir dosa itu memberatkan jiwa kita untuk buat ibadah. As-Sufyan al-Thawri. Sufyan Thawri satu ketika dia pernah cakap, sesungguhnya aku telah terhalang untuk puasa selama 5 bulan dan qiyamul lail selama 5 bulan kerana satu dosa yang aku buat. Aku tak semangat puasa 5 bulan, aku tak boleh semayang qiyam 5 bulan, kata Sufyan Thawri. Maka lantas sahabat dia dengar, dosa apa yang kau buat tu, masa borik pun aku beritahu. Kata Sufyan Thawri, satu hari aku masuk masjid. Dalam masjid tu aku nampak seorang lelaki sedang menangis. Lelaki tu menangis. Bila aku nampak dia menangis dalam masjid, aku pun berkata dalam hati, bukan mulut, berkata dalam hati, lelaki ni riak ni, menangis-nangis lah kat sini dalam masjid. Itulah dosa yang aku lakukan. Bukan cakap hati, hanya suzon buruk sangka pada saya orang. Tapi kesannya di 5 bulan Sufyan Thawri puasa dan dia tak puasa 5 bulan. Qiyam jadi tak boleh buat qiyam malam. 5 bulan. Sebab itulah Hasan Al-Basri rahmatullah alaih menyebutkan, sesungguhnya dosa-dosa yang kamu buat dapat menghalang kamu daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita selalu banyak istighfar lepas solat, kita jangan istighfar dengan mulut saja. Kita rasakan dengan hati. Maknanya kita sedar apa yang kita buat. Sungguhlah kita maksudkan apa yang kita minta. Dan barulah insyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Mengampunkan dosa kita, tuan-tuan. Sebab bila kita ngaji-ngaji tadi kan, kita cas balik diri kita, ingat kembali kesalahan-kesalahan kita selama ini yang kita buat. Sifarlah banyak-banyak, tengok balik salat kita tu, perkara yang pertama kita kena tengok. Kerana besok kalau salat kita KO, habis yang lain KO. Kalau salat kita okey lah. Innal awwala ma yuhasab minal amali yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat wa qad khaba wa khasar. Kalau tak mau kena nilai salat kita, kalau salat okey lah, berjaya lah. Tapi kalau gagal, rosak salat kita, wa qad khaba wa khasar, kita akan jadi orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, puan, cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Mohon maaf kalau kasar rasa. Demikian, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kita dan juga dalam kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita besok tuan-tuan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita, orang-orang kita kasihi, sahabat-sahabat kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, ridha dan keampunan yang mudah-mudahan. Allahumma amin. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
问题给听众朋友说说。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا علما ونفعنا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا أولادنا بالنجاح في كل امتحانين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زلل لهم صعوبة أمرهم وسهل عليهم مشقة دراستهم وارزقهم من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين تصفيه كفاره سورة العصر سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.